Ini ulang tahun pertamaku yang dirayakan bersama Mas Tia. Dan benar-benar luar biasa ya, malam ini Tias begitu sangat cantiknya memakai gaun dan juga sepatu pemberian dari Jeno. Sekaligus jadi ulang tahun terakhir aku yang dirayakan bersama Mas Tia. Tetapi ternyata kok malah dinernya sama Dian. Di sini terlihat ya Tias begitu bahagia menikmati dinner pertamanya dan juga terakhirnya bersama dengan Dian. Taksi! Itu Tiara, Mai. Sementara itu di tempat yang berbeda terlihat Hani yang baru pulang dari mabruk-mabrukan. Dan ternyata Farhad mergokin Hani alias Tiara. Kejar taksi itu sampai dapat. Dan tentu saja Farhad gak mau kehilangan jejak. Farhad pun mengikuti kemana Hani pergi menggunakan taksi itu. Saya udah siapkan kejutan kecil-kecilan untuk dia, Tias. Tiasnya udah pergi dijemput sama Dian. Kemudian di rumah Tias terlihat Cino yang datang dan dia mengatakan kepada Bu Yuni kalau dia datang dan telah menyiapkan kejutan kecil untuk Tias. Apa Tias lagi muntah-muntah ya? Sementara itu ketika acara dinner, di sini Tias itu izin ke toilet dan ternyata Dian mengikutinya. Dian mendengar Tias muntah-muntah di dalam toilet, tentu saja Dian pun jadi cemas. Pasti ya. Dan terlihat betapa kagetnya Tias ketika Tias keluar dari toilet dan melihat Dian di hadapannya. Ya ternyata sepertinya Dian tahu kalau tadi Tias di dalam toilet muntah-muntah. Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan naik ranjang. Karena setelah itu kita bakal melihat adegan mesra antara Tias dan juga Dian. Tentu saja Dian pastinya panik dan juga khawatir melihat kondisi Tias saat ini. Dan kalian bisa lihat ya betapa cantiknya Tias memakai gaun pemberian Cino. Tetapi kita juga heran ya, kok dipakai makan malam bareng Dian? Mungkin dikiranya itu dari Dian kali ya. Simak kelanjutan naik ranjang bersama dengan Gugu Coba. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.